So guys, balik lagi bareng gue dan Trimulana di Gurame Asik. Oke, pada episode ke-37 kali ini kita kedatangan tamu dari Bang Danas ya, level 120. Untuk pesan yang ingin disampaikan di sini ada pembuka dan penutup ya. Untuk pembukanya, yang dulunya ini akun second free to play, cuman akun utama dijual demi memenuhi kebutuhan kehidupan, sebut saja akun top 5 penyepong collab. Terus ada lagi pesan tambahan nih, kurangi lihat guide sama pakai B6 biar jadi sepuh inti bumi. Oke, siap bang. Anjay, ada Lord Etachan ke Vius. Gua suka nih Vius nih. Gua biasa sering main Vius ya, guys. Walaupun sering mati. Ya. Di sini 1000 doang, cok. Ini enak beli ini, beli permen. 1000 doang LMD. Oke, untuk Bang Dan karena akun second ya, 2023 bulan 12 bulan 4. Kalau boleh tahu akun utamanya kayak mana itu, bang? Di sini Dan Vian 884, di sini penikmat low rarity, semua stack telah selesai, outfit yang telah dipunyai 36, operator yang telah didapat 215 dengan persenannya 67,9%. Oh, beneran baru main? Bentar, katanya akun utama sampean dijual. Yang dijual itu level berapa gitu kan? Kok di sini level 120 ya? Kita lihat archive-nya, Path to Glory. Di sini kosong, ini oke. Okay. Oh, ini lengkap sih. Oke, okay, ini kosong karena lumayan susah ya. Oke, okay, ini Adil kosong, ini juga kosong. Bukan kosong, bolong maksudnya. Pantesan kagak ada lagu tadi, guys. Mohon maaf, guys. Oke, untuk operator yang telah dipunyai 300 operator medal. Untuk medal yang telah didapat 327 dengan bintang 317, bintang 2 133, bintang 1 177 dengan persenannya 35%. Ini kalian kagak protes, bang. Kok nggak ada suara, bang, gitu kan? Harusnya protes lah. Oke, di squad di sini ada tumbal proyek budak farming. Ini budak farming. Karbit kenaik. Karbit. Oke lah, preman pasar. Preman pasar. Wadidaw sekali nama squadnya. Oke, di sini trading post ada 2. Factory ada 4. Power plant 3, di sini level 4 semua, buat dormitory. Control centernya kita lihat sedang build siapa ya beliau ini. Kalsit. Baru dapat kalsit kah? 93. Oh, 2 kali login nih. Oke, okay, abang ini 2 kali login. Dan di tanggal 18 kemarin 1 kali login. Kita lihat ada views di situ. Ini custom kah? Ini custom, guys. Enggak, ini bukan custom ya, default. Nah, ini baru custom nih karena gua ingat nih, benda ini tidak ada di sini. Ini baru custom nih. Oh, keren juga nih, ini ada panda-panda. Meja Ribis podcast ya. Anjir, podcast yuk. Gua apal itu seluruh itu. Panda sama beruang kentama, bang. Bedanya ini ya gitu kan. Oh iya, ini katanya free to play tadi. Kita lihat ya. Yep. Oi. Ya walaupun ini anggapannya ini dianggap free to play atau bukan, guys? Walaupun $1 nih. Ya di akun ini free to play, tapi di akun sebelumnya mungkin bukan free to play. Ini 45, ini 11.000, ini 54, ini 23, dikit banget.
98. Nah, sisanya dikit semua nih. Enggak ada yang penimbun-penimbun handal. Oke, enggak ada. Ini udah squad udah, operator belum. Udah semua kan bagian sini. Oke, saatnya kita lihat operatornya. Operator bintang 6. 16. Hei, 16. 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29 ya. Yang max poten ada gak? Gladia. Oh ya, Viviana hampir max poten. Lessing Vigil. Itu tiga itu doang ya. Untuk operator yang pertama kali didapat. Oh, Flametail. Ini ya, standar beginner baru. Terakhir kali didapat Ella, Fius, Iana, Blitz, Tachanka, Dok. Dan dia masih belum dapat S ya. Kita lihat trustnya 16 32 4 32, 33, 34, 35, 36. 33 ya. Oke, yang elite 2 ini. 16. 32. 32, 33, 34. 35. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43 ya. Ini masih belum dibuil nih bang, berkurang nilainya bang. Yo welcome bang Kazuru, Kazuru welcome bang Kazuru. Aduh hai, dituduh pakai second akun mulu anjir. Dibilang gue player baru. Ini bukannya sampaian nih? Dani H7422 yang dulunya ini akun second free to play, cuman akun utama dijual. Akun utama dijual demi memenuhi kebutuhan hidup. Sebut saja akun top singko penyepong kolab. Apa itu buktinya itu? Siapa yang ngisi berarti kalau bukan sampean? Bentar, ini bukan sampean kah? Bentar. Ini sampean bukan nih. Nih, yang Dani H74. Ini sapi, Cuk. Jangan bilang ini salah orang anjir. Lah. Dan Vian. Orangnya di bawah. Anjir, namanya sama cuy, Dani. Ini Dan. Gua kira ini Dani ini sampean. Oh, ini Bang Bambang. Aduh, salah orang nih. Mohon maaf ya Bang ya. Ternyata orangnya ada di sini. Gua pikir ini sama Dani. Pantesan gua bingung 120 ini sapi pula nih. Oke. Sorry bang. Berarti pembukaannya ini tidak ada yang istimewa. Yang ada hanyalah perasaanku kepada Skadi saja. Hari-hari salah orang. Mohon maaf bang. Nanti kita ini minggu depan bang. Oke. Ini tiga. Ini tiga. Enam. Ini tiga. Ini tiga. Katanya simper Skadi. Tapi ini enam cuy. Kayak mana cerita S9? Betul kan? Simper Skadi. Gue takutnya salah orang lagi. Gue kan? Arbit guys ya. Ini tiga. Ini tiga. Tiga. Ini tiga. Enam. Tiga. Oh ini kalau bisa M9 bang. Salam bagus bet. Itu enggak. Ini enam. Oke normal. Oke normal. Tiga. Enggak. Enam. Tiga. Enggak. Tiga. Anjay M9. Oi yo welcome saya Andri. Ini tiga. Ini tiga. Ini tiga, ini tiga, ini tiga, 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 enam, kosong, tiga. Oh, ini dibuil deh, Estel. Oke, ini tiga, tiga, tiga. Adeh, kater M3 doang. Ya, mungkin kagak main IS mungkin. Ini tiga, tiga, enggak. Udah, habis ya. Apa ini? H74 ada apa ini? Apakah beliau main
single-single gitu ya. Oh, normal ya operatornya. Oh, ada durner. Agak sedikit menarik ya. Map berapa tadi? Lawannya nih, anu hitam tadi. Walk in the dust. Mari kita lihat. Apakah ada kejutan? Katanya disuruh main yang ini ya. Oke. Okay. Ada Melanta. Nyontek nggak nih? Apakah nyontek? Bawa Melanta cuy. Kyo bangga eh. Don't forget to put Melanta here. The past anymore. Oh, I am going on the wrong way, but I don't care. Walaupun Myrtle-nya jadi Samsak ini. Katetano desu ka? Yokatta desu. Yokatta desu. Udah lama gua kagak lihat ya. Duduk mama kitchen. Kalian pakai chain, gue pakai ini guys. Siapa itu defender bintang 4 tuh? Nih, Quora. Gue pakai Quora cuy. Oke, kita lihat ininya. RA. Cuma Warfa doang yang sakit. 124 hari. Medal. Oh, oke. Gue gak paham sih. Yes. Zamannya Bang Ade gak punya Saria. Betul. Zamannya gue kagak punya Saria ya. Oh ya, 140. Oh, player IS ya. Sangat luar biasa. Untuk ini 625. Apa lagi guys? Skin udah belum kan? Oke, kita lihat skin gua scroll aja guys ya. Oke, dapat Typhoon. Oh, dia nggak beli ini dan chain juga nggak sama. Yasnya tamat guys. Bang Ade kapan? Ya kali gua main IS. Andrea ya tahu. Emangnya Bang Ade main IS apa? Mikirnya dulu. Bang Ade main IS kah? Niatnya tuh kagak ada niatnya. Yaudah sini tajukin. Enggak usah lah. Nggak takut merepotkan juga. Kecuali kalau ada swire, ada chain, skin itu baru gua beli gitu kan. Baru gua main.
Kayaknya ternyata yang Chinese ini kagak dibeli ya, event Chinese ya. Oke. Itu udah. Udah semua kan? Ada lagi gak yang kurang? Tenang bang, gua juga sama. Paling kalau tiba-tiba naik levelnya si Doc yang mainin. Kalau gak masai. Ditawarin dari kemarin gak mau. Ya gua pengen nih ini. Wih anjir ini akun sepuh kagak main ES cuy. Gua pengennya kayak gitu. Males beli skin. Oh males beli skin. SSS sekarang udah mudah bang. Oh udah mudah. Makhluk langka cuy. Halapan 4 bang buat penutup. Halapan 4. Ah sudah lama tidak lawan Talulah. Halapan 4 katanya. Oke operatornya. Ya lumayan lah. Gue baru nyadar cuy. Ternyata 2 ya. Gue pikir 3. Daisho, oritachi ya taihen na koto wo yatte noketan janai desu ka? Aman guys ya, tidak coba. Saatnya kita mulai untuk penilaian dari akun ini. Dari secara keseluruhan, walaupun ini akun baru 2023, tapi IS-nya kelar cuy. IS-nya kelar dan tampilan dia kelarin tag-nya lumayan bagus juga. Gua kasih nilai 78. Nah, 7,8 ya, 7,8 lah ya. Nah, itu dia. Loh, kok bisa 7,8, Bang? Ya kalau akunnya dari 2020 mungkin ini mungkin. Mungkin bisa jadi 8, berapa gitu, kita nggak tahu juga. Jadi itulah ya penilaian dari gua. Penilaian dari kalian kayak gimana guys? Silahkan komentar saja di bawah. Dan kita lanjutkan untuk ke akun berikutnya nanti di minggu depan.